Dalam rancangan dari Dapur Peladang. Okey, sekarang kita berada di Tanjung Pandang, iaitu salah satu tempat yang agak terkenal, iaitu di Ban Pecah. Bersama saya, usahawan peladang, iaitu saya panggil dia Mak Madiah. Oh, hari ni kira saya panggil Mak Madiah lah. Nak masak kari sembilang untuk kita berbuka puasa pada hari ini. Okey, Mak Madiah, boleh tak perkenalkan bahan-bahan apa yang diperlukan untuk kita masak kari sembilang? Kita ada ikan sembilang. Ikan sembilang. Air asam. Okey. Ini saya gunakan kari yang betul-betul untuk guna sembilang. Ada santan, garam, bawang yang telah dipotong, tomato untuk hiasan ya. Ada minyak dan air. Okey, Mak Madiah, saya nak tanya sikitlah. Saya tengok ikan ni ada insang merah, lepas tu macam nampak orang kata segarlah. Macam ada tak tips untuk kita pilih ikan tu untuk macam masak tu macam rasa sedap, dia teringat je. Ikan ni kalau kita nak tahu dia segar tak segar, kita tengok pada insang dia. Insang dia akan jadi merah ya. Boleh angkat sikit. Insang dalam ni kita tengok warna dia merah. Okey. Kalau macam tu, boleh macam mana tunjuk cara-cara untuk kita masak tu? Okey, boleh. Kita mulakan dengan masukkan minyak. Padi. Mini estate padi. Selain daripada itu, jualan input pertanian, benih padi dan sebagainya. Okey, Mak Madiah, nampak dah panas. Okey, mula dah panas. Okay. Ni bawang pun dah mula. Okey, dah naik bau. Tengok bau pun. Kita masukkan kari ya. Rempah kari ni kira masuk terus, tumis terus lah. Ya. Tengah orang kan dia kacau lu ngayak. Ni Cik Madiah buat macam ni ya. Versi Puan Madiah kita. So nak tumis sampai pecah? Sampai pecahnya. Ya, okey. Lepas tu Cik Madiah dah masak ke? Dah masak, kita masukkan asam. Air asam ni banyak mana? Air asam dulu. Ikut sukatan ke? Ikut cita rasa ke? Cita rasa. Tapi saya selalu tambahkan tomato untuk dia menjadikan dia masam. Tak banyak sikit je. Sikit je. Yang tu hiasan kemudian. Masukkan sikit biar dia lecur dalam ni. Kalau suka masam, letak lebih lah nak. Okey, ni kita nak tumis sampai mana tu? Dah pecah minyak. Kita boleh masukkan santan ya. Santan ni santan pekat santan ke? Santan pekat sayang ke? Santan boleh masuk. Kalau rasa nak lemak, masukkan lebih lah. Lebih. Ni saya letakkan biasa je. Ni kira nak sedap lagi orang kata pakai santan yang daripada santan segar lah ya. Okey, Cik Madiah. Okey, ni dah mendidih. So kita nak kita tunggu mendidih lagi ke? Tapi cukup dah tu. Cukup dah ni. Kita masukkan Ikan. Kita mulakan dengan kepala dulu ya. Ni awak ni masuk kepala dulu lah. Tak usah ekor ke badan ke? Bukan, kepala ni dia lambat sikit nak empuk. Lambat. Kita masukkan dia dulu. Okey. Agak-agak dalam 5 minit macam tu. Baru kita masukkan isi dalam ni. Bau sedap dah. Nak buka puasa berapa jam lagi? Saya ni perut dah bunyi. Orang sini kalau mai je orang luar lah. Terutamanya
akan tanya, semilang kat mana sedap? Semilang yang mana sedap? Mereka cukup suka semilang. Bukan ini, kemungkinan sini dekat belah utara ni. Ya. Semilang dia tak berbau. Semilang tempat lain tak sama dengan semilang sini ya? Dia tak sama. Dia kawasan dia kalau nak semilang yang betul-betul tak ada bau. Daripada Tanjung Priandang ni sampai dekat kawasan Bagentia. Okey, so kita dah masuk semua ikan dalam tu. Kita akan masukkan bahan-bahan hiasan dia ya. Ada cili api. Cili api sikit. Masukkan bendi. Tomato tu. Tomato. Ha, lebih sikit. Tomato tu kena set jelah noh. Ayak nak tambah ke? Ya, kalau kita rasa nak pekat, baik biarkan macam ni. Kalau tambah ayak sikit tu no. Kalau kita nak cahaya tu, kita masukkan lagi. Garam gula, kita masuk bila tu? Kita dah tutup api, baru masukkan garam. Macam tu? Aha. Okey. Lain orang, lain cara. Lain rasa. Wuih. Sedapnya bau, Cik Badah. Kita ni, hey, berapa jam lagi nak buka puasa ni? Sabak sana, sakit kita ni. Ni dah boleh tutup api kah? Dah boleh tutup. Okey. Last kali kita akan masukkan garam ya. Garam? Ni, saya nak tanya sikit lah. Apa, ada kelebihan ke letak garam ni yang terakhir sekali? Selalu orang masak, dia akan buat awal. Betul? Ya, yang ini untuk kita. Selalu doktor pesan kalau garam yang terakhir kita masukkan untuk menghindarkan kita daripada darah tinggi. Doktor pesan? Tips yang berguna. Saya pun baru tahu. Lepas ni saya nak masak pun letak garam last sekali dah. Kita boleh. Oh, dah boleh. Dah boleh tuang lah. Boleh? Sekejap. Tengok tu pekat, likat. Kuah dia, bau dia. Cukup minyak dia. Boleh? Masih dulu. Ui, dah siap dah, terliuknya nampak ni Cik Badah, yeah. Abang ni kalau ada sambal belacan, kicap, nasi putih, ikan masin, suruh orang kata. Hey, betul, terus kita buka puasa. Tahu tak apa, saya pun lapar dah. So yang ni kita letak hias atas ni sebagai hiasan. Dah siap. Dah siap. Mulai semilang. Mulai semilang. Bagantiang. Bagantiang. Okey.